Indonesia bangsa dan negara rumah ideologi Pancasila Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa Bersua kembali di kanal hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir dalam keseharian untuk kian melembut cerdas dewasakan hati nurani, sehingga otak yang mengandalkan indrawi benar-benar dapat dibimbing oleh kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini pengejawantahan di dalam perbangsa dan bernegara tentu berdasarkan pancasila pemirsa yang dirahmati oleh Allah ketika kita berbicara tantangan globalisasi di era kesejegatan ini Maka sungguh Senantiasa menarik untuk dikaji Berkaitan dengan Ideologi Bangsa-bangsa di bumi Sangat ragam ideologi bangsa Yang digandrungi anak manusia di dunia ini mulai dari ideologi yang dianut oleh pribadi-pribadi yang membentuk kelompok atau organisasi institusi sampai dengan ideologi yang digandrungi pemimpin bangsa sehingga mewarnai pemerintahan suatu negeri semuanya ideologi-ideologi itu niscaya tak saja disejajarkan dengan agama dan kepercayaan, namun seringkali juga ditabrakkan ideologi itu dengan agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ideologi itu Menjadi ismu, apakah yang dimaksud? Ismu dalam terminologi kebahasaan, ismu bahasa Yunani, ism bahasa Inggris, isme, serapan bahasa Indonesia, semua berarti paham atau ajaran atau kepercayaan. Saya mencoba menampilkan dalam data yang kami kemas perwujud syabdana karya sastra yang ke-16.337 ideologi bangsa diuji bagian yang pertama Ateisme, komunisme, marxisme, leninisme bukan Indonesia. Bahkan seluruh isme pertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Isme-isme tak saja mensejajarkan diri dengan agama isme bahkan mayoritas perpandangan anti kepercayaan agama komunisme marxisme dan leninisme tak berakar nusantara komunisme marxisme leninisme dimusuhi liberalisme nyata komunisme, marxisme, dan leninisme dimusuhi kapitalisme nyata. Kampung Selaket Adiningrat Kota Malang 19 Oktober 2022 Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Mengapa ateisme, komunisme, marxisme, leninisme tidak kami atau kami katakan bukan Indonesia? Karena memang akar peradaban manusia Indonesia semuanya memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam Ragam upacara sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Karena itu, ketika founding fathers and mothers kita mengangkat, merumuskan yang terakhir yakni adalah ketuhanan yang maha esa, jika harus dikaitkan dengan bineka tunggal ika. Maka, ini adalah wujud nyata betapa Indonesia itu bangsanya, seluruh penduduknya, menganut kepercayaan dan agama, atau agama itu adalah niscaya, menghargai sesama yang berbeda kepercayaan dan agama adalah niscaya, namun tidak berketuhanan Yang Maha Esa. Sungguh, bukan ciri khas, bukan karakteristik bangsa Indonesia, bukan karakteristik penduduk Indonesia. Jika Anda melihat, jika kita menyaksikan orang sudah meyakini kepercayaan, orang sudah meyakini agama, namun masih menista, itu bukan kesalahan kepercayaan dan agamanya. Namun karena sahwat yang ada pada diri manusia memang ada kecenderungan negatif dan positif. Manakala dikuasai sahwat yang negatif maka agama dan kepercayaan akan dikooptasi untuk kepentingan diri dan kelompok atau partainya. Bahkan Data menunjukkan bahwa seluruh isme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat ateisme bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Komunisme hakikatnya juga penganut ajaran ateisme termasuk di dalamnya marxisme dan leninisme. Karena itu Ketetapan MPRS, nomor 25 tahun 1966, diabadikan oleh bangsa Indonesia. Empat pasal yang ada di dalam ketetapan MPRS itu melarang ajaran komunisme, marxisme, leninisme, dan segala perwujudannya, termasuk neo komunisme, neo-marxisme, neo-leninisme benar-benar dilarang untuk disebarkan. Namun tidak dilarang untuk dikaji dalam rangka menguatkan, mengokohkan dasar negara ideologi bangsa Pancasila. Isma-isma, faham-faham, ajaran-ajaran, dan kepercayaan-kepercayaan di luar ketuhanan yang Maha Esa, itu tidak saja mensejajarkan diri dengan agama. Namun isme-isme itu bahkan mayoritas dan nyaris semuanya perpandangan anti-kepercayaan dan anti-terhadap agama. Ini bukan klise karena kami sejak tahun 1980-an 1970-an, ketika kami sudah mengenal pelajaran civic kewarganegaraan di sekolah menengah pertama Pancasila wetan yang diajarkan oleh guru kami, salah satu guru kami tercinta yakni adalah Purwo Suprayitno, kami menelisik bagaimana sebenarnya ajaran komunisme marxisme leninisme dan ketemulah saya dengan salah satu tokoh intelektual komunisme mantan narapidana dari pulau buru dia benar-benar sangat tidak percaya kepada gusti allah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kasih, tidak percaya sama sekali. Komunisme, marxisme, leninisme tak berakar di Nusantara ini karena jelas ini bukan ajaran nenek moyang kita. Apalagi ajaran leluhur tidak ada. Namanya ajaran leluhur pasti luhur. Apakah saudara kita yang Sunda Wiwitan atau Sabto Darmo atau Pangestu dan yang lainnya Islam Hindu Buddha, Nasrani dengan varian-variannya, Konghucu semuanya mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Tetapi jika kita mengatakan bahwa Islam itu import, Hindu import, Konghucu import, maka tertepis bahwa keaslian Ajaran itu yang paling inti adalah mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, dan agama-agama di dunia, kepercayaan-kepercayaan kita sudah berasimilasi, beralkulturasi satu dengan yang lainnya, sehingga orang-orang yang percaya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa tidak saja menghargai agama yang diyakini, tetapi juga menghargai agama dan kepercayaan saudaranya. Sementara komunisme, marxisme, leninisme, agama adalah candu bagi masyarakat, perusak masyarakat dan bangsa. Komunisme, marxisme, leninisme dimusuhi oleh liberal, liberalisme, dimusuhi oleh kapitalisme secara nyata. Karena itu kekuatan adidaya salah satunya Amerika sangat tidak ingin ajaran komunisme, marxisme, leninisme yang dikemas dengan maoisme menyebar di dunia. Karena betapapun Amerika sangat bebas demokrasinya Liberalisme dan kapitalismenya nyata, tetapi ajaran-ajaran agama yang dimiliki oleh penduduknya tumbuh kembang secara nyata. Jadi, tantangan global yang dihadapi bangsa-bangsa dunia, yang dihadapi bangsa Indonesia terus menerus antar generasi adalah bahaya laten komunisme marxisme leninisme maoisme hedonisme pragmatisme kapitalisme liberalisme dan seluruh isme-isme itu tidak layak untuk kita tumbuh kembangkan kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak bangsa Indonesia yang negaranya berdasar Pancasila yang bangsanya berhikmatologis Pancasila. Mudah-mudahan sentuhan yang sangat sederhana dari kampung Celaket Hadiningrat ini Kota Malang tentu saja Mampu untuk melecut, terutama generasi muda, senantiasa belajar, 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 belajar terus mendalami dasar negara ideologi bangsa Pancasila. Semoga Tuhan memberkahi seluruh anak bangsa Indonesia dari jelata hingga pucuk pemegang tahta. الحمد لله رب العالمين <applause>